Previously on Let's Go Adventure. Ini masih nungguin bapak saya yang satu ini lagi main batu. Entah dengan alasan apa saya kurang. Ini sungainya tuh apa ya? Seger banget. Jadi enak lah kalau kesini. Gak mahal, gak jauh, tapi keren. Jadi bukan, iya. Udah kita turun lagi. Kita jalan. Ini baru biar ganti baju, aduh. Berkembang, belum berkembang. Iya. Sudah tulisnya itu. Suruh. Oh. Depan tulisannya banget ya. Sawer. Ini ya. Ah, ini kecil ya. Jadi sawer itu kayak air hujan. Jadi kayaknya apa percikan-percikan kayak namanya nyawer gitu ya. Terus biar sih. Kita lanjut langsung. Enggak gitu aja kalau gitu. Dalam. Sekarang udah sore ya. Jadi di sini masih banyak orang yang gitu. Turunnya sih kecil ya. Kecil tapi lumayan kalau buat di sana basah. Ini buat main air sih lumayan ya. Tuh kan ada kolam, ada kolamnya gitu kan. Jadi ada 3 curug di sini, itu curug yang kedua. Yang terakhir itu yang gunung apa? Gua apa nih? Apa? Yang terakhir itu Gua Badak. Gua Badak. Foto di sini dulu. Masa aku gelap ya? Ini sama gelap. Gue basah-basahan aja. Jangan dong, udah gak ada baju. Ganti lagi ntar. Sebenernya ini di bawahnya banget. Nah kalau ini kan anti air, itu kameranya gak anti air pak. Dan akhirnya kita ada di sawer. Ini sebenernya kayak air hujan. Sawer menyawer. Sudah nyawer airnya. Agak kata-kata pak. Oh, ternyata gelap. Oh, iya, saya nggak lihat kameranya. Ini setelah berperang sama saya sekarang. Ini sama. Akhirnya sama dulu. Kita tadi udah maksimal main air di sana, jadi udah nanti. Jangan kita main air lagi. Dia sih ini jadi kita sebutannya ya. Kayak di sawer gitu. Dicobain aja, Pak. Pari keracunan. Ini untuk karena curug sawer tuh kecil, jadi kita nggak terlalu ramai di sini. Cuma foto-foto aja udah gitu, ya nikmatin sedikit suasana di sini. Atau mau duduk-duduk di balai-balai situ tuh. Ini ada banyak tempat duduk di sini, tempat buat nyantai-nyantai. Mau kemana dulu? Mau lanjut ke Gua Badak? Ke Gua Badak? Enaknya sih mendingan lanjut ke Gua Badak, nyantainya di sana ya. Mulai terakhir. Yang terakhir ya. Jadi kita sekarang satu lokasi, 3 curug ya. Itu termasuk ke daerah atau lingkungan apa? Sapolaga. Sapolaga betul. Salah-salah mulu ya. Sapolaga ya, biasa Sapolaga. Sapolaga. Ke manalah jalannya? Kita mesti lewati lembah. Sanggup gak anda melewati lagi? Dia tinggi dong. Ini salah satu di jelas-jelas ada jembatan dong. Udah ada jembatan dong, ngapain riweh ya? Nah, ini jembatan. Itu bisa lewat sini juga tuh, tapi naiknya riweh. Bisa situ sih. Bisa situ sih. Coba. Ah, ini mah tuh bukan tantangan.
Pak, udah ada jembatan, Pak. Kita gunakan jembatan. Oke, saya gunakan jembatan. Infrastruktur dibuat untuk dipakai. Tuh, Om Stai mah lewat bawah, saya jembatan aja dah. Kan? Udah jadi jembatannya, bagus. Ini mah riuh lewat situ, liatin. Ini jembatan, Pak. Ini jembatan, Pak. Udah jadi, Pak. Alah, alasan aja. Ya, yeah, exactly. Enggak, saya bukan soal berhasilnya, Om. Udah ada infrastruktur. Kita gunakan infrastruktur yang ada gitu kan. Modus. Aduh. Kita udah ninggalin yang bagian sini. Ini bagus banget sungainya. Suka lihatnya sih. Keren banget, damai gitu. Nah, depan lagi jembatan lagi. Apa tuh? Pas lumayan. Apa mana? Apa itu teh? Rasanya panah. Oh iya iya, tempat panah ya. Ini tuh kayak balik lagi ke tempat kita di awal, karena untuk jalan ke Curug Gua Badak tuh dia tepatnya di awal banget. Sok terobos, Om. Oh iya, ada ya. Bangunnya Badak teh. Udah disediain jalan, terobos, loncat. Ini beneran loh, ini kayak apa ya, kayak Jurassic Park 2 ini. Keren banget scene-nya deh. Pemandangan sungainya mantap. Jadi perjalanan berapa lama sih? Sejam setengah doang ya? Jam setengah. Cuman kita istirahat dulu kan? Kita tadi kelamaan istirahat sih. Makan dulu sama belanja buat di sini. Tapi sampai sini nggak dimakan. Nanti. Cuma permasa doang. Sudah sore sih, jam 3-an. Setengah 4 kurang. Serat, udah. Tapi iya. Ya? Nah, bener. Terlalu semangat sepertinya. Itu ya, apa namanya teh? Apa teh? Dor. Setiap Dor, anjir udah 3 kali dong. Video, itu ada jalannya gitu ya. Ada jalannya, iya itu ya, salah satu ini ya. Ciri khas kita. Iya, ciri khasem gitu ya. Nah, deket banget ternyata, gak kerasa ya. Gak sama sekali ngeberat medannya tuh. Akses pun gampang banget soalnya ya. Di sini deket dari jalan raya. Bener. Arah apa namanya itu, Sariater. Oh iya, setelah Sariater ya. Panas ke sini bagus banget soalnya jalannya dan aksesnya pun gampang. Jadi lewati bener, memang family friendly banget. Sekarang kita di sana nih. Betul. Sana. Kalau akses ke sini kan naik mobil ataupun motor gampang. Masih masuk ya. Langsung bisa jalan berapa menit lah. Iya. 10 menitan. 10 menitan bener. Kalau misalnya nggak banyak stop kayak kita, sering stop kan. Sudah kelihatan tulisannya. Curug Gua Badak.